Ya, hai. Lalu mau jalan-jalan hari ini, jalan-jalan ke Chris Kindlemart. Udah pakai baju anget ya. Yuk, jalan-jalan yuk. Hai guys, hari ini kita lagi mau jalan-jalan ke Chris Kindlemart yang ada di Dillingen. Soalnya tuh tadinya kita mau ke Chris Kindlemart yang di Burgau. Eh, bukan di Burgau sih, di Gunsburg, tapi ternyata tutup. Udah nggak ada lagi hari ini. Terus kalau yang di Burgau ternyata bukanya baru jam 4 sore, jadi daripada nunggu ya mendingan kita ke tempat yang lain aja yang deket-deket dari rumah gitu. Dan salah satunya yang deket dari rumah ya yang di Dillingen ini. Sebenarnya bisa aja sih ke Augsburg, ke Ulm, tapi rame banget pasti, soalnya emang di situ tuh bener-bener apa ya, orang tuh tumpah ruah, apalagi lagi weekend kayak gini, terus bawa dorongan bayi gitu, aduh. Yang ada susah jalannya di tengah-tengah itu. Nih guys, tadi kita beli Kinder Punch. Jadi ini tuh minuman khas Natal ya. Biasanya sih yang khas banget itu Glühwein, tapi kan kalau Glühwein itu mengandung alkohol. Jadi kita pesennya yang apa, dalam tanda kutip untuk anak-anak gitu. Jadi Glühweinnya anak-anak. Rasanya sih ya mirip-mirip, tapi nggak ada alkoholnya. Gue tuh kalau lagi di Weihnachtsmarkt kayak gini ya, jadi inget dulu. Karena pertama kali ketemu sama si Kelek tuh kita di Weihnachtsmarkt Augsburg, guys. Itu pertama kalinya kita bertemu, janjiannya di situ. Sejak saat itu kita ini deh, sering ke Weihnachtsmarkt yang ada di mana-mana selain di Augsburg. Jadinya kayak tiap Natal tuh ada tradisi kita tuh ngunjungin Weihnachtsmarkt. Lucu banget ini domba-dombanya banyak. Duduk itu gede-gede lagi. Sumpah gede banget ini dombanya. Kayak segede alpaka kali, makanya gue tadi ngirain ini alpaka, ternyata pas dideketin domba. Kedinginan dia. Hai guys, selamat Natal untuk kalian yang merayakan. Jadi ini udah lewat Natal ya. Hai guys, jadi hari ini lagi jalan-jalan di Augsburg sama Kameli. Hai. Sama Loli juga tuh. Setelah sekian lama akhirnya gue jalan-jalan lagi bawa Loli berdua gitu ya kan. Ketemuan sama teman di kota di Augsburg. Karena kemarin-kemarin tuh
agak nggak pede soalnya dia kadang tuh suka unpredictable gitu loh. Tiba-tiba rewel, tiba-tiba apa, terus gue juga udah nervous duluan kan. Jadi ya setelah berapa bulan akhirnya gue beranikan diri untuk pergi berdua sama dia, kecuali di luar jadwal dokternya dia. Kalau pas kita visit ke dokter ya mau gak mau kan harus berdua aja gitu kan, karena si Kelek kan pasti kerja dia. Gitu deh, gue emang pengen sering-sering sih bawa dia tuh pergi kayak gini berdua kemana gitu, karena biar dia terbiasa untuk jalan-jalan, terbiasa buat ngeliat kesana kemari. Jadi nggak cuma di rumah, nggak cuma di situ-situ aja, dan terbiasa juga untuk ketemu banyak orang, ya kan? Kayak di acara Indonesia tuh, ya kan? Gue datang, udah dia berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, gue udah duduk aja, duduk manis deh, gue tinggal makan selesai. Dia udah sama temen-temen yang lain dioper-oper bodo amat. Yaudah guys, sekarang kita pengen makan nasi goreng di Asia-Asiaan gitu. Ya udah, sampai nanti. Guys, sekarang lagi mau makan nasi goreng kita, tapi Loli lagi nenen, tuh ditutup. Jadi gue makannya masih nanti, nungguin dia selesai dulu, baru gue makan. Ini nasi goreng Cici Roset, pokoknya nasi goreng terenak di Augsburg, ya nggak kak? Seperti di Babang-Babang. Iya kayak di Amang-Amang ya, Amang-Amang. Kayak nasi goreng tek-tek Indonesia, gerobakan lah pokoknya. Ini nasi goreng terenak lah di Augsburg. Oke guys, selamat makan. Pedasnya mantep. Nih guys, anaknya maunya digendong terus, maunya dipangku gini. Jadi tadi sepanjang makan dia digendong terus tuh. Kumuh. Nih guys, kita lagi nemenin Kameli shopping karena lagi diskon, lagi banyak diskon, masih diskon sampai tahun baru tuh. Si Loli dia tidur. Akhirnya tidur juga dia. Soalnya tadi penasaran lihat kesana kemari, udah gitu apa namanya. Tadi sempet rewel juga pas makan sedikit. Sekarang akhirnya dia tidur deh. Kenapa, Kak?